Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra. Di sini saya akan menjelaskan cara membedakan larutan, suspensi, dan koloid. Mari kita simak video berikut. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan untuk percobaan kali ini. 3 buah gelas, air putih, tepung terigu, susu bubuk, sirup, pengaduk, styrofoam atau kertas putih, dan juga senter. Pertama-tama, kita masukkan tepung terigu ke gelas yang pertama. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk. Setelah itu, kita masukkan susu bubuk ke gelas yang kedua. Tambahkan air secukupnya. Kita aduk. Setelah itu, kita masukkan sirup ke gelas yang ketiga. Tambahkan air secukupnya. Kita aduk. Yang pertama, kita lihat. Dari ketiga campuran ini, hanya tepung terigu yang mengendap. Percobaan yang kedua, kita uji larutan ini dengan cahaya. Nah, bisa kita lihat, larutan tepung terigu tidak bisa tembus cahaya. Selanjutnya, kita uji susu. Tidak bisa meneruskan cahaya, tapi susu bisa menghamburkan cahaya di dalamnya. Dan terakhir, kita coba sirup. Ternyata, sirup bisa meneruskan cahaya dan dapat menghamburkan cahaya di dalamnya. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah, tepung terigu merupakan suspensi. Susu merupakan koloid, dan sirup merupakan larutan.